Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video kegiatan saya sehari-hari dalam bercocok tanam padi. Ini adalah proses di mana kami masih menggunakan tradisi lama, sudah turun-menurun, yaitu dengan cara menggunakan tenaga sendiri. Ya, nah ini adalah saya lagi membuat tempat untuk menabur benih. Ya, ini tempat menabur benih ini sudah saya tabur. Nah, ini yang sudah saya tabur benihnya. Nah, kelihatan baru saja saya tabur. Ya, mungkin akan saya tampilkan berpasangan lagi, yaitu pada umur 2 minggu. Nah, ini baru 2 minggu. 2 minggu keadaannya sangat memperhatikan, di mana padi kami sering datang, yaitu hama tikus. Nah, ini bekas daripada dimakan tikus. Oke, pemirsa semuanya. Nah, ini lahan. Nah, ini mau siap untuk dicabut, atau dalam bahasa Aceh disebut jabut bijeh. Nah, sudah dicabut, diikat dengan menggunakan batang dari bibit padi. Dan itu diikat dengan menggunakan batang bibit padi itu sendiri. Ini yang sudah diikat. Nah, ini saya nampakkan yang sudah diikat supaya enak untuk di atur di sawah saat penanaman. Ini saat sedang menanam padi. Sedangkan bibitnya ditaruh beberapa buah di belakang orang-orang yang menanam padi, supaya saat habis ditanam langsung bisa diambil. Oke, pemirsa, nah, inilah suasana kami di pedesaan. Dan selanjutnya, nah, ini sudah berumur 2 bulan. Nah, padinya sudah mulai berbuah. Thank you.
sudah kelihatan mau menguning, dan ini sudah mulai hampir dipanen. Nah, ini hampir dipanen. Saat pemanenan menggunakan mobil pemotong padi. Oke, semuanya ikuti kami terus, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.